Guys, kali ini kita punya project Alphard 2015. Ini headlampnya convert ke 2022. Jadi kalau 2022 kan alisnya ada DRL. Cuman ini kita belum instalasi, jadi kita akan bikin dia jadi DRL, diaktifin sama kayak yang versi 2022. Terus di sini kita akan tambahin lampu laser LED ya, pakai ML2R yang ada Demon Eye-nya, pasang 4 biji, 2 kiri, 2 kanan yang 2 mata. Kita akan taruh di tengah-tengah situ. Oke, kita simak prosesnya, kita lanjut aja bongkar sekarang. Halo guys, selamat sore. Project kita kali ini adalah Alphard pasang laser LED 2 mata dengan Demon Eye warna merah. Yuk kita cek dari dekat. Laser LED-nya sudah terpasang di grill, ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Oke, coba nyalakan lampu kota. Demon Eye-nya warna merah, keren banget, gahar banget ya. Oke, nyalakan fog lamp. Nyalanya ikut fog lamp, nyalanya putih. Coba dim, dan bisa ngedim atau high beam juga ya di sini ya. Dim-dim lagi, warnanya berubah jadi warna kuning ya guys. Sekarang kita cek aja cahayanya di papan nih. Oke, ini adalah cahaya dari laser LED 2 mata sebanyak 4 buah ya. Warnanya putih, coba dim-dim. Oke, ini high beamnya juga warna kuning di sini ya. Oke, sekarang coba matikan. Coba dim-dim lagi. Dalam kondisi lampu mati, dia juga bisa pasing-pasing atau ngedim seperti ini ya guys. Keren banget.